Ya, masih seputar kasus politik uang, aparat TNI juga berhasil mengamankan seorang pelaku politik uang di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku merupakan oknum dari Partai PDI Perjuangan. Komandan 0316 Kota Batam, Letkol Infantri Yosep Tarada Sidabutar menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh salah satu oknum dari Partai PDIP di wilayah Bengkong, Sadai, Batam. Aksi money politik ini dilakukan sebanyak dua kali hingga dini hari tadi menjelang pilkada serentak. Atas temuan ini, anggota TNI melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pilkada Kota Batam.